Nama saya Indiana. Saya dalam pengobatan baru berjalan 2 bulan. Nah, Mbak Eliana bisa berbagi cerita sedikit nggak? Gimana sih dulu awal mulanya gitu, sebelum terdiagnosa atau sebelum mengikuti pengobatan TBC? Ini pertama itu baru-baru saya sakit kok. Dadanya sakit? Iya. Setelah itu batuk-batuk, keluar darah. Batuknya berapa lama? Sekitar 2 bulan. Oh, sekitar 2 bulan. Selama batuk-batuk 2 bulan itu ada minum obat nggak? Nggak. Oh, enggak sama sekali. Ke apotek juga enggak? Enggak. Kenapa enggak nyari obat pas 2 bulan batuk itu? Obat biasa aja. Oh, obat biasa aja gitu ya. Tapi memang pas batuk 2 bulan itu di sekelilingnya atau ada orang lain yang batuk sebelum Mbak Eliana? Ada. Ada. Mbak saya. Siapa? Mbak. Mbaknya tinggal di sini juga? Enggak, tinggal di rumahnya nih. Oh, tapi sering berinteraksi. Setelah divonis Ibu Eliana itu positif TBC, itu teman-teman kader langsung bergerak cepat. Di mana salah satunya itu didaftarkan ke dalam program pemerintah untuk mengikuti program penanggulangan TBC. Dan setelah itu, teman-teman kader itu mengawal dalam mengkonsumsi obat. Biasanya itu setiap jam 9 itu langsung, kadang itu melalui telepon, kadang itu langsung disamperin ke rumahnya. Apakah Ibu Eliana sudah minum obat atau belum? Ya, terus itu berkelanjutan. Dari kegiatan sehari-hari, kalau dari Bapak sendiri, ada perubahan nggak ketika istrinya mulai mengikuti pengobatan atau kena sakit TBC? Sebenarnya sih nggak ada perubahan, tapi ada semacam penambahan pengawasan bagaimana itu obat yang dari pesantren itu diawasi agar tidak telat gitu. Nggak ada perubahan sih, tapi ini penambahan dari aktivitas sehari-hari saja. Apa harapannya setelah tahu TBC itu nih kayak gini, jadi harapannya mungkin kedepannya seperti apa? Ya, harapan saya sembuh dan gak punya penyakit TBC lagi. Kita memang melakukan login setiap 3 bulan dengan pihak lintas sektor ya, termasuk pemerintah desa. Jadi nanti di situ kita membahas masalah-masalah kesehatan, termasuk juga penanganan TBC di Puskesmas Gapura. Jadi mereka menyampaikan masalah-masalah apa di desa mereka ya dengan pihak kita. Kemudian kita semaksimal mungkin ya memecahkan masalah-masalah kesehatan yang ada di desa itu, termasuk juga yang masalah TBC ini.